lagi di Heart to Heart, curahkan isi hatimu bersama dengan seorang Wanda Hamidah. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, Mbak Wanda ya, tidak bisa ketemu dengan anak, sampai akhirnya datang ke rumah mantan suami, terjadilah insiden yang katanya pengerusakan rumah. Sempat mau dilaporkan, bahkan memang dilaporkan. Tapi sekarang bagaimana? Boleh klarifikasi untuk kita semua? Alhamdulillah, udah mediasi, udah damai. Dan kita sepakat untuk memberikan dan melakukan semua yang terbaik untuk Malakai. Jadi semuanya sudah baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Mantan suami mendukung apapun itu? Iya. Jadi ya pokoknya kita berkomitmen untuk sama-sama menjadi orang tua yang terbaik bagi Malakai. Ada yang mau disampaikan untuk mantan suami? Ya semoga kita berdua bisa memberikan kasih sayang, waktu, dan segala cinta, energi, semuanya yang terbaik buat anak. Wanda Hamidah, kita berharap semoga selalu dibukakan pintu hati. Amin. Tapi mari kita berbicara dari hati ke hati. Kita akan mengajak seorang Wanda Hamidah untuk berpindah ke ruang hati, silakan. Yes. Kita akan cari tahu apa isi hati Wanda Hamidah dan juga Natalie Holsher. Terima kasih, Karian, dari Studio 1. Ya. Oke, kita sudah bersama dengan bintang tamu yang luar biasa. Ada Natalie dan juga Kak Wanda. Kita ada di segmen What If. Untuk Natalie Holsher, jika ada kesempatan untuk balik ke masa lalu, apa yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu di masa lalu? Gak ada sih, bersyukur semuanya. Jadi semuanya aku jadikan pelajaran hidup untuk ke depan. Semuanya akan dijadikan pelajaran untuk melanjutkan hidup ke depan ya? Iya Pak Aldi. Sama-sama Ibu Natalie. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Natalie ya. Jika berkesempatan untuk menikah lagi, hal apa yang akan kamu perbaiki? Lebih belajar untuk menerima dan sabar dan ikhlas, itu aja sih yang lagi aku pelajari. Oke, lanjut. Ya, makasih Pak. Mbak Wanda, kan ketika kita berhijab dan pastinya kita misalnya posting di sosial media, ada orang yang pro, ada orang yang kontra, yes. Ada yang negatif, pastinya, ada yang positif juga tanggapannya. Ya. Nah, untuk orang-orang yang menanggapi secara negatif sampai bilangnya ini katanya nyari panggung, Mbak. Nyikapinnya dengan berhijab seperti ini. Nyikapinnya tuh kayak gimana, Mbak? Mungkin kita bisa belajar gitu kalau ada komentar-komentar negatif. Sebetulnya gitu. Justru panggung itu lebih, ya, mungkin panggungnya lebih banyak kalau nggak berhijab kali ya. Gitu ya, karena kalau pakai kerudung kan lebih limited ya, lebih limited gitu. Jadi, tapi memang kalau dari dulu dalam peristiwa apapun ya, nggak cuma kita bicara hijab dan lain-lain, aku memang tidak, apa namanya, aku memang tidak, udah nggak terpengaruh sih sama komentar netizen lagi. Iya. Jadi aku mau jadi diriku sendiri dan memang apa yang aku lakukan selama ini memang bukan untuk memuaskan netizen gitu ya, atau memuaskan masyarakat. No, I did it for myself gitu, buat diri aku sendiri. Kalau aku nyaman aku lakukan, kalau aku nggak nyaman aku nggak lakukan. Jadi nggak berpengaruh banyak sih komentar netizen gitu. Jadi well, ya itu. Nah Mbak, ini kan segmennya adalah what if ya. Jika Mbak punya kesempatan untuk berbicara dengan masa lalu, siapa yang akan Mbak ajak bicara dan apa yang mau dibicarakan? Ya, kita semua punya orang-orang yang kita cintai yang udah lebih dulu meninggalkan kita ya. Jadi kalaupun aku ingin mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, mungkin untuk adikku, aku punya adik almarhum Muhammad Zaki yang aku pengen I will give my time more. Aku akan melakukan sesuatu yang untuk mengungkapkan rasa cinta aku lebih banyak lagi. Itu sih. Gitu, karena selama ini enggak banyak, aku enggak merasa banyak mencurahkan waktu dan cinta aku untuk adik aku. Itu.
Aku tahu pasti rasanya sedih banget. Berarti kalau ada kesempatan mau meluangkan banyak waktu buat adik. Pasti aku yakin juga adik di sana selalu bahagia. Amin. Melihat kehidupan Mbak yang alhamdulillah sekarang juga jauh berubah, amin, lebih baik. Amin, 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 amin. Dan mudah-mudahan selalu bisa lebih baik ke depannya. Amin, terima kasih. Amin. Pokoknya sukses buat Natalie dan Kak Wanda. Thank you so much sudah datang di Heart to Heart dan menyampaikan isi hatinya. Terima kasih. Nah itu dia tadi segmen What If Jika. Jadi kalau memang kita berandai-andai banyak banget. Betul. Kejadian-kejadian yang mungkin aja kita nggak pernah bayangkan akan terjadi di kehidupan kita atau sudah terjadi dan ingin sekali kita mengulang kejadian tersebut atau bertemu dengan orang-orang tersebut. Tapi ya apapun itu, melihat ketegaran dua orang wanita yang ada di sini, yang berjuang untuk hidupnya dan juga anak-anaknya, salut, hebat, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Dan keluarga adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi jangan sia-siakan waktu dan selalu dekat dengan keluarga. Ya, jangan kemana-mana tentunya semuanya tetap di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu.